Oke, balik ke PSR. Kali ini kita akan nge-review film Satria Dewa Gatot Kaca. So, akhirnya Satria Dewa Universe rilis film pertamanya juga, dimulai dengan karakter Gatot Kaca. Kalau Bumi Langit kan dari Gundala ya, karena kita dari Gatot Kaca. Langsung aja, ceritanya soal ada karakter namanya Yuda. Dia seorang anak berketurunan yang... Jadi dunianya tuh diceritakan ada dua keturunan. Keturunan Pandawa dan Kurawa. Kurawa yang dianggap dari sisi evil. Pandawa yang dianggap dari sisi goodness-nya gitu. Yang mana nanti... Bahkan di dalam film ini pun diceritakan secara blak-blakan dengan... Menurut gue bagus ya, animasi yang bagus banget. Dunianya tuh dulu kayak gimana? Dulu terbentuk nih kayak penciptaan Pandawa, Kurawa. Ternyata ada satu karakter yang bukan Pandawa, juga bukan Kurawa. Tapi menghancurkan eksistensi atau mengganggu ekosistem dan lain-lain. Sampai nanti juga dijelasin bahwa gak semua Kurawa itu jahat. Gak semua Pandawa juga baik gitu. Itu menarik banget. Konsep dunianya menarik banget menurut gue gitu. Nah, ceritanya si Yuda ini Pandawa. Dan dia adalah titisan ya Gatot Kaca, tapi dengan artifak, gitu, artifak khusus gitu. Belajar musti kalau istilahnya dia gitu. Gue agak kesulitan juga sih menghafal istilah-istilah bahasa aksara Jawa atau I don't know apa sih mereka, kayaknya bukan Jawa deh, kayak dari Indian atau Sanskrit kali ya gitu. Agak sulit, jadi gue agak mungkin bingung-bingung atau lupa-lupa. So, but please bear with me. Kemudian ya si Yuda ini mencari jati diri, nyokapnya bingung apa, satu demi layer tuh ketemu karakter, penjelasan, sampai akhirnya ketemu bokapnya dan lain-lain, siapa musuhnya, sampai dia berubah jadi Gatot Kaca gitu. Nah, filmnya gimana? Pertama, hanung banget. Maksudnya hanung banget gimana? Dramanya kerasa banget. FTV dramanya kerasa banget menurut gue. Dari obrolan, dari angle-angle shotnya gitu, medium close-up shot, sampai... Plot-plot cinta-cintaannya itu sih FTV banget. If I see this not as a superhero movie, I think this is a drama movie gitu. Itu berasa. Berasa banget. Mengganggu nggak? Lumayan. Again, this is not a romance movie. This is a superhero movie. You have to treat this as a superhero movie. Jadi nggak bisa gayanya gaya drama gitu. Kalau mau dibikin gaya drama, dibikin gaya Watchmen aja sekalian gitu. Yang bener-bener pure drama, tapi bener-bener angle superhero. Sehingga mulai mengganggu sih menurut gue cinta-cintaannya, subplot cinta-cintaannya tuh sangat-sangat... Komedi-komedi recehnya juga, ya ampun. Sangat Marvel sekali ya gitu. Tiba-tiba lagi berantem, tiba-tiba diganggu. Sapu-sapu, ya ampun. Bisa ngejokes gitu, berhenti semua lagi gitu. Marvel banget deh, pokoknya deh. Nah, ngomongin soal Marvel bangetnya juga termasuk teaser-teaser untuk film-film selanjutnya dan world buildingnya juga bagus. Satu, cuma nunjukin nama siapa. Nunjukin, oh ini ada teaser project ini loh, tapi dia nggak lanjutin, cuma ngomong aja gitu. Terus ada karakter sini, ada si ini, si itu gitu. Itu bagus, bagus banget gitu teaser-teasernya. Gue suka sih treatment-treatment kayak gini. Cuma teaser-teaser iklannya yang tidak bagus sekali ya gitu. Kalau yang cuma nempel di permen, minum, itu oke lah, gue masih understandable. Tapi kalau udah yang Tokopedia tuh yang satu scene sendiri patah sih, ya ampun. Tapi ternyata setelah gue belajar atau baca-baca lagi, itu memang di dalam dunia perwayangan emang ada tuh kayak begitu. Satu babak pertama, babak kedua, sebelum babak ketiga perang-perangnya gitu, emang ada satu scene yang out of nowhere masuk ngomongin jokes-jokes gitu dengan karakter empat itu, Bagong, Gareng, Petruk sama Romo. Ya udah ngejokes aja ngomongin kayak ya ada advice life advice-nya kalau di sini jadi iklan ya gitu. Jadi kayak TV sih. Cuma ya kalau misalnya justifikasinya itu sih jadi understandable kalau memang ini sebenarnya kayak in form of pewayangan dalam bentuk modern gitu, which is layar lebar. Tapi again, cocok nggak? Belum tentu cocok, karena orang belum siap sama hal-hal seperti ini. Kayak MCU juga belum siap. Kayak gue yakin banyak orang-orang juga belum siap dengan post-credit scene di MCU sampai mereka build-nya pelan-pelan, sampai itu jadi sebuah kebiasaan gitu. Menurut gue sih harusnya dimasukin lebih subtle lagi, masuk ke dalam plot, ya nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya kalau mau masukin goro-goro, cuma nggak bisa sebegitunya sih tiba-tiba patah gitu sih. Menurut gue susah untuk mentranslasikan pewayangan ke dalam bentuk-bentuk form yang modern gitu. Oke, kemudian karena ini ngomongin superhero, how about the CGI? How about the fighting scene? Gimana? Fighting scene-nya bagus di akhir-akhir menurut gue. Di awal-awal lala-lala sekali gitu. Kameranya nggak enak, kamera works-nya, terus juga editing-nya menurut gue nggak enak gitu. Kadang-kadang ada di fast forward, kadang-kadang ada yang
jadi biasa aja, terus karena gak enak kameranya jadi gaya pandangnya juga gak enak. CGI-nya sih oke, ketika CGI-nya tuh bentuknya tipis-tipis kayak petir apa gitu yang bentuknya tipis-tipis, itu bagus banget. Itu udah levelnya menurut gue Hollywood level lah, bagus, enak dilihat, gak mengganggu. Tapi begitu udah full CGI, ya ampun. Ini mungkin bedanya ya. Kalau di Hollywood itu tuh nggak full CGI, ada practicalnya juga. Jadi kayak misalkan karakternya terbang ya diseling, terus belakangnya green screen, itu yang di CGI gitu. Kalau di sini tuh mungkin karena kita belum punya kemampuan selevel itu dan budget of course ya. Jadinya di full CGI-in semua aja gitu, nggak mau pusing gitu. Udah CGI-in semua aja lah gitu. Jadi sehingga ngebuatnya jadi aneh. Yang awalnya kan practical action koreografi, tiba-tiba jadi wow full CGI gini terbang-terbangan. Jadi ada kakunya. Ya kalau film animasi sih bagus. Tapi kan gue berangkatnya ini dari film live action. Jadinya terganggu. Sangat terganggu menurut gue. Jadi ya pilihlah salah satu lah gitu. Ketika impact-nya apa? Ketika dari full CGI masuk ke dalam yang live action dengan kostumnya, itu berubah banget, ketara banget kontrasnya, dan itu mulai mengganggu sekali gitu. Terus secara scripting atau pengembangan cerita atau storytelling juga kayak banyak plot hole-nya, banyak anehnya gitu. Gua enggak ngerti gitu banyak hal. Contoh-contoh simpel aja ya, kayak Yudanya mau ngobrol sama profesor, tiba-tiba lu ngapain, lu cuma anak diskors DO apa sih? Ya, apa sih bodyguard-nya sampai ikut-ikutan kayak begitu, maksudnya? Ada apa? Kita gak diceritain latar belakangnya kenapa dia begitu. Kayaknya kok dia tuh dimusuhin aja orang sekitar. Ini juga kan kayaknya beda circle nih. Circle profesor dan bodyguardnya sama circle-nya si Yuda gitu. Itu apa gitu. Itu juga gak jelas. Terus karakter si Agni juga kayak punya motivasi yang gak jelas kayak dibuat-buat. Awalnya dia mau nyari tahu tentang kenapa Airlangga kayak begitu bla bla. Begitu dikasih tahu dia malah marah-marah. Itu gue gak ngerti kenapa. Pengembangan karakter kenapa begitu? Kayaknya gampang banget bantuin orang, tiba-tiba langsung demen. Ya sangat drama banget kan gitu. Makanya itu yang ngebuat kayak, ya ampun ini apaan sih filmnya gitu. Ya gitu, tapi ya, akhirnya demi plot bisa berjalan gitu. Demi plot bisa berjalan, mau gak mau digituin. Terus banyak plot-plot device kayak yang fungsinya cuma aksesoris, kayak pakai topeng. Tujuan awalnya kita mau harus menyembunyikan identitas, tapi sebanyak film udah pakai topeng terus dibuka, terus ya ngapain lu pakai topeng kalau kayak gitu, katanya mau nyembunyiin identitas. Ya ngapain in the first place pakai topeng? Ya ampun, itu yang lumayan mengganggu sih, kayak mungkin sebenarnya biasa aja ya, tapi karena mungkin gue dari awal nontonnya udah sebel, jadi ya nyari-nyari kesalahan, jadi I'm sorry, tapi ya itu yang terjadi. Ya tapi karakternya juga tipikal superhero movie, MCU movie yang gampang tobat ya. Di akhir udah di reveal, penjahatnya villain ini bakal apa bla bla bla, punya motivasi udah dari dulu gitu, dibangun bertahun-tahun. Cuma gara-gara satu dan lain hal tiba-tiba kayak ya udah sorry ya apa segala macam. Ya ampun, kurang banget motivasinya. Cuma karena satu hal jadi hatred bertahun-tahun jadi hilang langsung. Ya ampun. Kemudian sinematografi atau visuali, ada yang bagus banget, ada yang enggak gitu. Intinya sih enggak konsisten ya. Ada yang benar-benar bagus digambarkan tempat yang benar-benar kayak kayak benar-benar ya moodnya tuh dystopian banget, moodnya tuh cyberpunk banget, moodnya tuh kayak Bronx banget. Ada tempat yang tiba-tiba jadi bright kayak drama-drama romance gitu, sehingga ngebuat kalau Gundala kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat konsisten ya. Dia moodnya tuh dari awal sampai akhir ya treatmentnya gini, gradingnya begini gitu, sehingga kita tahu nih kelam, hancur, kriminalnya tuh gitu sampai sebegitunya. Di sini gue tidak melihat sih mood-mood itunya. Kadang-kadang ada digambarkan benar-benar kayak di rumahnya Yuda tuh digambarkan sangat moodnya depresif banget, keren banget menurut gue dengan lighting-lighting yang pas gitu. Tapi begitu pindah tempat ke kampus kemana jadi bright lagi, jadi kayak typical standar drama aja gitu. Gua nggak tahu apa nggak ada waktu untuk ngerilis ini atau nggak ada budget. Ya well, Gears of All Dead itu lumayan mengganggu sih menurut gue gitu. Ya paling gitu aja nilai gue untuk Satria Dewa Gatot Kaca. Banyak yang gue suka, ada juga yang gue nggak suka, tapi lebih banyak gue nggak sukanya. Jadi gue bisa kasih nilai cuma 6/10. But don't take this kayak mikir gue gak pengen lihat ini sequelnya lagi ya. Gue sih tetap pengen lihat sequelnya. Dan hopefully pengembangannya tetap ada. Buat gue sih selama ini bisa ngembangin IP-IP dan culture-culture di Indonesia, gue support banget. Gue pasti nonton meskipun jelek gitu. Sehingga teman-teman juga tahu untuk bisa improve di bagian mana gitu. Well, gue tunggu sequelnya Satria Dewa Gatot Kaca. Whatever it is,
We Waiting For You, mungkin treatmentnya bisa, kalau nggak ada budget mungkin bisa ngurangin budgetnya, dibuat level-level street level dulu juga nggak apa-apa, I guess. Itu juga menarik, contohnya Daredevil, street level tapi bisa bagus banget. Thank you udah nonton, seperti biasa komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut!